Pada hari ini akan mendampingi narasumber yang begitu hebat, ya, guru dari SMA Negeri 1 Warmare, Papua Barat, Bapak Jamaluddin Jafar, SPDGR. Halo Pak Jamal. Halo, selamat pagi, Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, sama dengan sesi 1 dan sesi 2 pada paparan kali ini, kita juga akan kuis. Ada 3 soal yang mana setiap soalnya sahabat akan mendapatkan pulsa Rp25.000 dengan catatan bagi yang sudah mendapatkan hadiah pada soal pertama tidak diperkenankan untuk mengikuti kuis kedua dan kuis ketiga. Kuis selanjutnya akan menjadi bagian kawan kita. Kita masih ada 51 partisipan pada kesempatan ini. Sahabat rumah belajar, khususnya jenjang SMA, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembelajaran mata pelajaran geografi pada materi pertumbuhan penduduk. Namun sebelum itu, saya menyampaikan kembali bagaimana teknik dalam menjawab kuis. Ada 2 cara. Pertama, sahabat bisa mengklik ikon tangan pada kolom chat, lalu akan kami persilahkan untuk menjawab secara langsung jawabannya. Kemudian yang kedua, sahabat bisa mengirimkan jawabannya melalui via chat dengan mengetik misalnya soal nomor 1, sahabat bisa menuliskan Ki Hajar 1 sama dengan A. Misalnya ya, jangan lupa sertakan nama siswa, kelas, sekolah, asal sekolah, kabupaten, dan provinsi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju pemateri kita pada kesempatan ini yang sangat luar biasa, Bapak Jamaluddin Jafar dari SMA Negeri 1 Warmare, Papua Barat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oji. Pak, nama lengkapnya Pak Farudin ya. Saya tahu ini orangnya. Pak Farudin ini moderator saya ini yang mana orangnya? Saya tahunya Pak Oji. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak, mohon maaf ya. Salam ya, kenal baik, Bang Jamal. Enggak tahu ini kenalannya saya karena kemarin berhasil. Sekarang wajah saya tidak muncul di sana. Biasanya sih berhasil. Saya ini pakai komputer server UNBK, Pak Oji. Oh iya, harusnya ya. Ini apa, oke. Tapi suaranya alhamdulillah cukup jelas. Ya, dan ya. PPT saya coba share juga tadi. Belum bisa ya? Belum bisa, saya udah ulang-ulang. Iya, udah ini. Oke, ini sudah muncul ya, Pak? Sudah, alhamdulillah, Bang. Mungkin tidak usah di slideshow ya. Ya, saya tidak slideshow ini, Pak Oji. Siap, cukup baik. Jelas. Silakan. Ya, di seluruh Indonesia, kembali lagi kita bertemu pada program Sapa DRB. Saya untuk kedua kalinya menyampaikan materi, hadir lagi di sini, khusus mata pelajaran geografi ya. Ilmu yang sangat luas di antara ilmu-ilmu yang lainnya karena satu bumi yang kita pelajari ini. Jadi, adik-adik pada hari ini, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah wabah virus corona ini, semoga kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas, terutama belajar dari rumah. Baik, pada hari ini, ditemani oleh moderator hebat kita, Pak Oji ini, yang saya hari ini baru tahu nama lengkapnya. Kita akan belajar materi antroposfer atau lapisan manusia ya, lapisan manusia pada geografi. Kemudian saya lebih spesifikkan materinya pada pertumbuhan penduduk. Materi ini kita pelajari pada semester genap kelas 11 jenjang SMA atau Madrasah Aliyah. Sebelum melanjutkan, tentunya saya kembali mengingatkan adik-adik untuk terus memantau ya website
belajar.kemdikbud.go.id untuk terus mengikuti program Sapa DRB ini, karena kalau tidak ada halangan, program ini akan terus berlanjut. Ya, mungkin saja walaupun virus ini sudah tidak ada lagi ya, bisa saja kita masih terus berlanjut, tergantung situasi, kondisi, dan kebutuhan kita bersama. Baik, kembali lagi kita ke materi. Dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan penduduk, perencanaan pembangunan ya. Materi ini sebenarnya ada beberapa pertemuan ya Pak Oji ya, tapi kita spesifik ke pertumbuhan penduduk dulu karena waktunya yang tidak, kalau mungkin kesempatan ada di minggu-minggu berikutnya, saya lanjutkan lagi materinya. Baik, kita masuk ya. Bisa dilihat ya Pak Oji? Slide. Jelas Bang, mantap, mantap. Tanpa slide show ini ya. Ya, oke. Okay. Mudah-mudahan bisa dilihat jelas kalau tidak di slide show, karena tentu ukuran layarnya berbeda kalau kita slide show ya. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Pertama, dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada penduduk, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Pada slide ini adik-adik bisa melihat ada gambar manusia ya, atau penduduk yang sedang berjalan di tengah kota yang ramai. Dari ilustrasi itu ada pengertian penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis negara kita Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi tujuannya untuk menetap. Jadi sama seperti saya sendiri, saya ini untuk di Papua Barat adalah kadang disebut pendatang, karena pendatang dalam arti orang yang datang dari luar provinsi Papua Barat. Tapi karena saya sudah berdomisili di Papua Barat ini melewati dari 6 bulan, maka saya sudah bisa dikatakan penduduk di sini, daerah Manokwari khususnya ya, dan bahkan KTP saya pindahkan untuk alamatnya di Manokwari, Papua Barat. Kemudian, faktor yang mempengaruhi dari perubahan-perubahan pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk, ada beberapa faktor yang akan kita pelajari pada materi ini. Pada gambar ini adik-adik bisa lihat, yang sebelah kiri ada 3 gambar ya, sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Dinamika penduduk itu bisa-bisa dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penduduk itu, perubahan jumlah penduduk itu secara terus-menerus dipengaruhi oleh 3 faktor ini ya, kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi, pada gambar yang pertama, tentunya dari gambar itu kita lihat seorang ibu menggendong anak bayinya. Ya, mungkin Pak Uji ya, sudah berapa anaknya Pak Uji? Sudah pernah menggendong bayi? Alhamdulillah 2 Bang. Wah, syukur ya, saya bisa belajar dari Pak Oji nanti ya menggendong bayi. Ini salah satu Bang faktor. Denny juga sudah siap-siap gendong nih. Sudah hamil istrinya ya? Istri saya di sana juga sudah hamil Bang. Mudah-mudahan saya juga bisa berperan ya di salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ya, ada kelahiran anak. Jadi ya, kelahiran itu yang pertama, menambah ya, menambah jumlah penduduk. Tapi kelahiran itu juga bisa mengurangi jumlah penduduk jika kelahiran itu kembali mengalami kematian atau gagal ya. Ada kan bayi yang lahir kemudian meninggal dunia. Kemudian pada gambar ilustrasi yang kedua, itu kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk
gambar ilustrasinya itu adalah orang yang sudah meninggal, namun hanya kakinya yang terlihat. Kemudian yang ketiga, faktor migrasi. Migrasi artinya perpindahan. Jadi perpindahan penduduk, baik dari satu daerah ke daerah yang lain, atau dari satu negara ke daerah ke negara yang lain, itu juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya. Kita lanjut. Ini. Angka kelahiran. Nah, angka kelahiran atau istilah lainnya adalah natalitas. Kalau ada teman-teman yang beragama Kristen di sini mungkin sering menyebut selamat Natal ya. Karena Natal itu artinya kelahiran. Iya, gambar yang sebelah kiri ini mungkin gambar anaknya Pak Oji. Saya imut Iya. sekali ya. Saya imut sekali, lidahnya keluar. Nah, di situ definisi dari angka kelahiran adalah angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. Kelahiran, angka kelahiran sendiri itu kan ada beberapa faktor ya. Mendukung atau pro natalitas, pro artinya mendukung. Ini dari kontra atau anti ya. Yang pertama, pernikahan pada usia muda. Nah, biasanya ini anak-anak muda ini yang tidak tahan menjomblo lama ini biasanya menikah muda, baru lulus SMA. Adik-adik yang di sini kan kelas 11 ya materi ini. Jangan menikah muda dulu ya. Karena sekarang sudah, setahu saya, sudah ada peraturan pemerintah kalau batas nikah muda. Kalau tidak salah 18 tahun ya. Oji dulu nikah umur berapa? Alhamdulillah 20 berapa ya Bang ya, lupa. 20-an pokoknya. Malu pasti Pak Oji ini karena dia mungkin termasuk orang yang lambat menikah ya. Ya itu. Kemudian faktor yang kedua, tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan juga mempengaruhi angka kelahiran. Yang dimaksud tingkat kesehatan adalah kesehatan ibu hamil tentunya ya, karena ibu hamil yang tidak sehat itu sangat sangat rawan lahir bayinya itu mungkin bisa cacat atau meninggal dunia, bahkan ibunya sendiri bisa meninggal dunia. Jadi ibu hamil itu wajib menjaga kesehatannya agar anaknya bisa lahir dengan selamat, sehat, ibunya juga demikian. Kemudian ada asumsi bahwa banyak anak, banyak rezeki. Ya, ini di kampungnya Pak Oji nih, saya sering dengar ini di Sulawesi. Ada orang tua sering berkata bahwa banyak anak, banyak rezeki. Jadi seperti Tuh. orang tua saya itu Pak Oji, sebenarnya Ya. itu mama saya 9 bersaudara. Karena Wow. nenek saya dulu kan selalu berasumsi, selalu berpikiran bahwa banyak anak, banyak rezeki. Tapi kayaknya ada betulnya juga ya Pak Oji ya. Betul. Karena iya. Tergantung ya yang mau berusaha, kalau tidak berusaha juga ya susah juga ya. Nah, kemudian faktor keempat, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Yang dimaksud daerah agraris tradisional itu adalah daerah yang mayoritas penduduknya masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, atau mereka dominan bekerja sebagai petani. Jadi mereka butuh tenaga kerja. Jadi mereka, istrinya itu dibuat hamil ya berkali-kali supaya lahir anaknya banyak dan bisa membantu bapaknya kerja di sawah. Nah, ini di kampung saya ini dulu begini. Saya kebetulan saya juga orang tua saya petani ya Pak Oji. Jadi saya Oh dulu, iya. bapak saya itu pas saya lahir SD sudah diajak juga ke sawah membantu bekerja di sawah. Ya, untungnya sekarang saya tidak diajak lagi ke sawah Pak Oji. Ya, nah, selanjutnya faktor yang terakhir itu kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Nah, kalau program keluarga berencana ini kan sudah dari dulu ya, mungkin saya belum lahir, kayaknya sudah ada program ini. Sampai sekarang itu pemerintah masih terus mencanangkan, masih terus memprogramkan ini ya dari Ya. BKKBN. Malah ada dinasnya Keluarga. langsung ya, Bang ya.
Ya, setiap daerah, bahkan di Papua juga saya lihat beberapa kali ada sosialisasi terkait program keluarga berencana. Yang kita tahu pada umumnya bahwa keluarga berencana itu kan ada kalimat bahwa dua anak cukup ya, Pak Oji ya. Ya, Itu yang betul. paling populer istilah dari keluarga berencana. Tapi sebenarnya keluarga berencana tidak hanya sekedar sekedar kata itu, dua anak cukup, tapi keluarga berencana itu juga tidak lain itu untuk menyelamatkan sebenarnya ibu hamil, untuk menyelamatkan bayi yang lahir. Dari sisi Jadi kesehatan bukan juga ya, Bang hanya ya. memerintahkan kepada masyarakat supaya oh jangan hamil lagi, anaknya cukup dua saja, bukan bukan hanya sekedar itu saja ya. Nah, kalau cuma sekedar Betul. itu kan tinggal membagikan alat kontrasepsi dan sebagainya sudah selesai. Tapi program keluarga berencana ini lebih luas lagi ya, mendampingi keluarga-keluarga baru, terutama memberikan wawasan-wawasan kepada mereka supaya mengerti bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana merencanakan. Seperti saya ini, Pak Oji, saya ini kan belum punya anak. Saya juga Mudah-mudahan. berencana ini. Iya, berencana. Nah, tapi kan kita berencana, ada Tuhan juga yang menentukan. Dan normalnya setiap setiap keluarga itu pasti kalau kalau mereka terpaku pada program keluarga berencana dua anak cukup, pasti maunya satu laki-laki, satu perempuan ya Pak Oji. Tapi ada Iyalah. terkadang yang offside, seperti kemarin kami offside sampai empat, karena tiga lahir pertama itu laki-laki semua, belum ada perempuan, akhirnya coba bikin lagi yang keempat, Lagi. ada perempuan ternyata. Nah, melewati program keluarga berencana Pak Oji. Ya. Itu yang menjadi hambatan juga sebenarnya dari program ini. Selanjutnya, nah ini ada selain faktor yang mendukung ya, selain faktor pronatalitas, ada juga faktor antinatalitas atau kontra ya, yang berlawanan atau yang menghambat. Ini lagi ada foto bayi yang matanya melotot. Ini mungkin dia mau ikut kuis ini Pak Oji, matanya melotot Ya, ini. siap-siap. Udah Sebentar kuisnya lagi dia nih. kuisnya ya, adik-adik jangan lupa saya jelaskan sedikit ini, nanti kita selingi kuis. Setiap selesai satu bagian materi ya. Faktor yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana. Nah, ini jelas, jelas karena memang program keluarga berencana ini juga apa ya, mencoba menekan ledakan populasi penduduk supaya tidak pertumbuhan penduduk kan semakin besar. Dan tentunya pemerintah melihat dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar, angka kelahiran yang tinggi, tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan ya, sulitnya mencari kerja dan sebagainya. Jadi diadakanlah program keluarga berencana. Program ini juga dianggap anti natalitas karena menghambat, karena dibatasi ya, dua anak cukup. Kemudian ada juga ternyata asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Nah, kalau yang ini saya tidak tahu ini asumsi ini berasal dari mana. Kira-kira Pak Oji mungkin tahu ya, di daerah mana kira-kira atau dari kelompok masyarakat mana yang punya asumsi bahwa anak itu sebagai beban keluarga. Nah, ini Ya. juga Perlu asumsi ditinjau ini. kebenarannya ya, Bang ya. Ya, ini karena kalau seandainya saya jadi anak terus tiba-tiba orang tua saya bilang saya ini beban keluarga, mungkin saya kabur dari rumah ini Pak Oji. Ya, kemudian selanjutnya pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ini biasanya berlaku bagi pegawai negeri sipil ya, mungkin seperti Pak Uji ya, seperti saya juga pegawai negeri sipil ini pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Saya sih belum terlalu paham juga ya untuk tunjangan PNS anak itu, tapi saya dengar dari teman-teman, dari rekan-rekan yang sudah senior, katanya dua anak juga ya yang dijamin oleh pemerintah, ada tunjangannya, gajinya masuk, bertambah. Gaji saya kemarin
menikah juga ada tunjangan untuk istri 200 ribuan kalau tidak salah ya. Dan satu anak 54 ribuan. Tapi kalau di perusahaan swasta juga saya kayaknya ada, saya belum tahu pasti apakah ada pembatasan tunjangan ya dari perusahaan. Kemudian yang terakhir, faktor antinatalitas yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Banyak juga orang yang menunda pernikahannya. Ini teman-teman saya banyak ini, entah memang betul-betul menunda atau alasan karena memang jomblo ini Pak Oji. Ya, di lingkungan saya ini banyak yang menunda usia pernikahan. Mungkin masih mau bebas, Bang. Ya, alasannya sih begitu. Banyak teman-teman saya tanya, kenapa belum menikah menunda? Ah, saya masih mau bebas, masih mau berbakti kepada orang tua. Itu argumentasinya mereka, tapi saya kadang-kadang juga berpikir itu hanya masih memang masih jomblo ya, Pak Oji ya. Iya, betul. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini sebentar lagi. Apa namanya? Nah, lihat dulu yang sebelah kiri ya. Lihat dulu yang sebelah kiri karena ini tidak di slideshow. Langsung tampil semua. Nah, angka kelahiran itu sudah muncul ya, Pak Uji? Sudah, jelas lanjut. Tunggu ya. Sudah muncul ya. Angka kelahiran kasar. Nah, angka. Jadi angka kelahiran itu bisa dihitung ya. Nah, kita lihat dulu di bagian kiri ada angka kelahiran kasar atau CBR. Nah, CBR ini bukan motor ya Pak Oji ya, karena ada juga motor namanya CBR. CBR ya. CBR itu bahasa Inggrisnya, mohon maaf kalau saya salah ucap ya, crude birth rate. Jadi crude, cerude, cerude ya tulisannya. Mohon maaf saya tidak tulis di sini, saya lupa. Jadi ya saya ketik ya. Crude birth. Good build. Oke. Okay. Nah, itu. Muncul ya, Pak Oji? Yes. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Jadi, per 1.000 penduduk itu adalah konstanta yang dipakai para ilmuwan. Ya, konstanta kalau di matematika ya ketetapan ya, jadi tidak bisa kita ubah. Sudah ditetapkan oleh para ilmuwan untuk memang menghitung angka kelahiran. Nah, rumusnya itu CBR sama dengan B per P dikali dengan K atau konstantanya. Ya. Jadi lihat ya dengan jelas ya Pak Oji. Ya, betul. CBR keterangannya itu CBR sama dengan angka kelahiran kasar. Ya. Kemudian B itu bayi ya. Jumlah bayi yang lahir atau bisa kita artikan sebagai birth. Birth kan kalau orang menyanyikan happy birthday berarti selamat hari lahir ya. Ya, birth jumlah bayi lahir hidup pada periode tahun tertentu. Kemudian P, P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jadi biasanya kalau mau menghitung kita ambil jumlah penduduk setiap pertengahan tahun. Kemudian K itu konstanta, selalu digunakan konstanta 1.000. Ya, nilai tetapan ya, kalau dalam nilai tetapan. Fisika itu Oji, nilai tetapan. Ya, Oji. Saya fisika, Bang Jamal. Ini saya malu nanti nih kalau hitungan saya salah ini. Di sini kita ini, benar ini. IPS biasanya anak-anak nakal ya, Pak Oji. Sedangkan Pak Oji ini anak-anak IPA yang biasanya rajin. Ya, jadi mohon maaf ya, Pak Oji. Mohon dikoreksi nanti kalau ke depan ada salah. Sudah benar ini. Konstanta itu ketetapan, itu memang sudah dari sananya ya, ilmuwan yang telah mendahului kita yang menetapkan. Bukan saya, bukan Pak Oji. Baik, ya ini ada apa namanya? Soalnya saya coba kita masuk pada soalnya ya, karena ada tombol soal ini tapi karena apa namanya? Tidak di slide show jadi saya cari slide-nya. Itu kan hyperlink sebenarnya Pak Oji, tapi karena tidak hyperlinknya tidak jalan kalau tidak di slideshow, saya coba cari di sebelah kiri soalnya ya. Nah, ini dia soalnya Pak Oji. Nah, oh, sudah ada jawabannya nih Bang. Nah, ini kan sebenarnya ini slideshow cuma begini ya. Muncul Pak Oji. Oke.
Muncul, muncul. Ah, ini Ya. slideshow-nya kalau muncul ya, terima kasih supaya Coba. tidak lama Oke, kemudian mantap. jawaban. Oke, Ah, ini ya, baik. adik, mungkin kita bisa jawab bersama ya, Betul. adik-adik. Ini belum kuis Siap. ya, ini baru latihan. Belum kuis ini Latihan ya. dulu Kita sebelum kuis. jadi sahabat rumah belajar, silahkan latihan dulu. Ya, kita ada soal nih dari Pak Jamal. Kita ada soal latihan dulu, pemanasan. Supaya sebentar nanti ketika ada kuis, sahabat bisa langsung hajar, begitu. Ya, terima kasih Pak Oji. Nanti ini belum kuis, ini hanya pemanasan dulu supaya langsung dihajar kata Pak Oji sebentar ya. Ya, Hancur silakan nanti Bang, kuisnya kalau ini lanjutkan ya Pak kita Oji ya. jawab bersama. Ya, siap. Saya bacakan dulu ya adik-adik ya. Mungkin kalau ada yang pakai handphone mungkin kurang jelas, jadi saya tetap bacakan. Jadi ini contoh soal. Jadi kalau di geografi itu Pak Oji memang ada sedikit seperti sains juga, walaupun memang Oh di ya. IPS, cuma ya begitulah, sainsnya yang ringan-ringan saja Pak Oji, tidak Ya. sampai berpikir keras. Ya Jadi Bang Jamal, karena ini kalau saya lihat ini waktu di SMP dulu masih KTSP, ini saya sempat ajarkan juga di kelas 9 tentang pertumbuhan penduduk. Sekarang itu kayaknya sudah di ini karena nanti dipelajari di SMA. ya, betul sekali Pak Oji. Ya, jadi geografi itu memang kalau di SMA itu IPS, tapi saya kuliah di Oh. Makassar itu Pak Oji, saya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wow, ya MIPA ya. Ya, MIPA di Universitas Negeri Makassar. Jadi ada sainsnya sedikit-sedikit ya, Ya. low lah, low, Oke. low order thinking skill ya, atau medium lah, medium, medium order thinking skill ya, bukan hot. Jadi kita coba ya, pada tahun 2018 di Kabupaten Manokwari terjadi kelahiran sebanyak 2.400 bayi. 400 bayi. Jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari pada tahun yang sama adalah 120.000 jiwa. Kira-kira berapa angka kelahiran Kasar Manokwari tahun 2018? Nah, itu soalnya. Jadi mungkin ini gampang sekali nih. Ini tidak sampai, karena ini kita kan belajar online, ini tidak memberatkan Pak Oji, ringan-ringan Ya, saja. santai. Santai-santai. Nah, ini rumusnya. Tadi kan sudah dikasih tahu rumusnya ini. CBR sama dengan B per P dikali konstanta. Jadi, P itu bayi yang lahir, P itu jumlah penduduk, dikali dengan 1.000. Ya, gini. Jumlah penduduknya, apa? Jumlah bayi lahirnya tadi 2.400. Jumlah penduduknya pada tahun yang sama itu 120.000 kali dengan 1.000. Nah, kalau di matematika dulu saya ingat waktu SMA itu cara menghitung sederhana begini, Pak Oji, kita tinggal coret nol-nolnya ya. Nah, mungkin Betul Pak Oji juga sekali. belajar begitu ya di Kendari. Betul, cocok. Saya ingat Itu sekali itu tips. guru matematika saya dulu itu kalau Itu. ngajari banyak nol dicoret saja. Kalau ada nol Ya. di atas, coret dengan di bawah. Ya. Itu solusi smart seluruh Indonesia. Itu rumus legend itu Pak Oji ya. Ya. Ya, coba Pak Oji bisa lihat di situ kah anak-anak yang ada yang Sangat jawab jelas. di kolom chat. Belum. Silahkan bisa Yang dijawab. jawab. Silahkan dites-tes dulu, sahabat. Dites Ini dulu belum ya. kita kuis. Saya Kita. lihat ini Pak Oji. Ada yang jawab, Akila Oke. Oh Sahlani. iya, ada Akila, betul. Pak Oji juga bisa coba jawab dalam hati dulu supaya siapa tahu Siap. jawaban saya salah ini. Ya, kita tampilkan ya jawabannya. Ada beberapa ini. Ada dari Ada Pak Hamdan, ya Lefari, ada banyak-banyak yang menjawab nih. ya, banyak yang menjawab ini kan. Berarti sudah oke. Okay. Mantap ini, jawabannya semua sama. Sama semuanya. Mudah-mudahan di kuis nanti semua juga benar. Nanti Pak Oji yang tentukan ya. Oke. Okay. Yang tentukan. Coba mungkin sambil ini ada yang angkat tangan Dini Pintasa 4, mungkin dia mau Bang Deni. Mas Denny, ini ada yang angkat tangan di Dini Pintasa. Sudah dibuka, sudah dibuka. Silakan Halo, ini angkat tangan halo tadi, Dini. Adik. Bisa dijawab Dini? Kenapa menjawab 20 Dini?
Halo Dini, dari mana? Sekolahnya di mana? Kelas berapa? Silahkan. Dini, sudah dibuka mic-nya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi dari guru kita. Kayaknya dia malu-malu. Pak Jamal. Dia malu-malu sama Pak Oji Ya. ini karena anu aura-auranya Pak Oji ini kan dilihat wajahnya bikin orang malu ya. Mungkin di awal Ah, pede tapi oke. setelah mendengar suara dan melihat wajahnya ya deg-degan dia Pak Oji. Oke, Ya, ini mungkin bisa di jawabannya oke. saya di sini 20. Bagaimana dengan Pak Oji? Kita sama-sama belajar ini. Sama betul 20. Nah, berarti saya sudah pintar ini Pak Oji ya. Mantap ini kayaknya dulu ini juara kelas ini. Wah, salah sekali Pak Oji. Jawabannya benar 20, tapi masih ada juga yang kurang tepat ya Pak Oji ya. Ada yang menjawab ini 24, ada yang 240. Ya, mudah-mudahan bisa memahami ya, karena ini Ya, sebenarnya biasanya matematika dasar kayaknya biasanya ini di ya. operasi matematikanya saja, tapi sebenarnya dia sahabat ini paham ini karena rumusnya sudah ada di situ. Mudah-mudahan di contoh soal berikutnya dia bisa, adik-adik bisa memahami ya, karena sebentar lagi ada kuis dan tentunya kuisnya mungkin sedikit merangkak ya, levelnya mungkin dari level pemahaman naik sedikit ke level aplikasi ya, Pak Oji ya. Ya, Jadi betul. diikuti ya, kita coba kembali ya, baik ya, kembali. Sekarang adik-adik perhatikan ini ya, yang sebelah kanan lagi ya. Angka tadi kan sudah dilihat angka kelahiran kasar. Sekarang kita pindah di angka kelahiran umum ya. Angka kelahiran umum itu singkatannya GFR ya, GFR. Kemudian saya tulis dulu ya. Apa namanya kepanjangan GFR di kolom chat ya. Karena saya tidak tulis di situ. General Fertility Rate. Ya, mudah-mudahan benar ya. Saya kirim di kolom chat. Jadi angka kelahiran umum atau bahasa Inggrisnya General Fertility Rate ya. Fertility itu artinya kelahiran juga. Bisa juga GBR sih sebenarnya. Jadi macam-macam. Ada yang menyebutnya GBR, ada yang menyebutnya GFR. Intinya sama ya. Sama angka kelahiran umum. Menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk wanita yang berusia reproduktif. Reproduktif yang dimaksud itu adalah 15 tahun karena 15 tahun sampai 49 atau 15 sampai 44 tahun dalam periode tahun tertentu. Jadi kenapa diambil 15 sampai 49 atau 44 tahun adik-adik? Karena itu usia ideal seorang perempuan ya untuk bisa hamil. Tapi meskipun mungkin ada ya di antara anak perempuan mungkin entah di bawah 15 tahun atau di atas 15 tahun baru mengalami Bagus ya. siap apa namanya produktif atau sudah bahasa kasarnya sudah apa ya haid ya sudah Betul, sudah menstruasi kan. menstruasi. Nah, Paling kalau sudah tepatnya menstruasi. ya mohon maaf kalau agak ini ya tapi memang betul bahwa Cocok. kalau sudah mengalami menstruasi itu artinya bayi apa bayi cewek itu ya wanita itu adik-adik di sini ya Sudah. sudah bisa hamil. Mereka Jadi sudah di belajar kok Bang di kelas 9. Sistem reproduksi pada manusia, mantap baik mantap. laki-laki maupun Saya perempuan. yang tidak belajar ini, Bang Oji ya. Jadi kalau ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Oji ini ya, memang itu kriteria itu karena diambil dari usia 15 tahun. Ya, walaupun mungkin ada bergeser, ada yang lebih cepat tergantung kesuburan masing-masing. Betul. Tapi untuk
apa menghitung angka kelahiran umum, kita ambil kriteria itu ya. Rumusnya itu GFR sama dengan P B per dibagi penduduk berusia 15 sampai 49 tahun dikali dengan konstanta. Jadi B itu jumlah bayi yang lahir pada tahun itu. Kemudian PF itu maksudnya bukan rumus fisika yang sulit ini ya, ya. bukan mau di ini ya, itu hanya kriteria. Jadi jangan terkecoh, PF 15 kurang 49 itu bukan begitu maksudnya, tapi itu maksudnya adalah jumlah penduduk wanita berusia reproduktif pada reproduktif itu yang dimaksud 15 sampai 49 tahun. Dengan konstanta itu 1000. Adik-adik bisa lihat ya, kalau bisa dilihat, kita lanjut ke soalnya ya. Kita lanjut ke soalnya. Kita mau, ya oke. Okay. Ya, kita lanjut ke soalnya. Ini soal 2, Bang Oji. Ini masih latihan apa sudah kuis? Ya, masih latihan, kalau kuis nanti okay. Ada tulisannya kuis. Oh iya, oke. Okay. Baik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, kita berlatih lagi di soal 2, biar lagi-lagi di kuis nanti telah mahir. Tolong diingat rumus yang sudah diberi oleh guru kita tadi, Pak Jamal, untuk menyelesaikan soal ini. Ya, ini saya bacakan ya soal kedua. Mudah-mudahan ini soal kedua ya, apa soal nanti setelah ini mungkin sudah kuis, saya sudah lupa juga saya ini PowerPoint-nya. Pada tahun 2018 masih di Kabupaten Manokwari terjadi kelahiran sebanyak 750 bayi. Kemudian jumlah penduduk wanita reproduktif di Kabupaten Manokwari pertengahan tahun adalah 30.000 jiwa. Nah, berapa angka kelahiran umum pada tahun tersebut atau pada tahun 2018 tersebut? Coba dijawab di Baik, sudah di ada beberapa, ada Akila Salanida menjawab 25. Kemudian ada Aulia juga menjawab 5 menjawab 25, ada Wanda menjawab 15. Ada Hamid, kemudian ada Aulia 250. Ada Delia Salsabila, 25 jiwa, luar biasa ini antusiasnya pada mau tahu semuanya. Ya, ini salah satu geografi ini juga masuk dalam cabang lomba Olimpiade Sains Nasional ya, Pak Jamal ya. Ya, benar sekali, Ya, Pak Oji. karena waktu saya di Sumatera Barat tahun 2018, kebetulan itu yang dapat Olimpiade apa emas itu dari geografi itu dari Gorontalo kalau saya nggak salah. Jadi tidak salah hari Mantap ini. nih orang Gorontalo. Ya, betul. Jadi mungkin adik-adik siapa tahu karena kan sekarang ini lagi musim KSN juga. Soal-soal ini biasanya juga disinggung. Artinya di level atasnya juga ada beberapa soal stimulan seperti ini. Ya baik, tadi itu benar yang disampaikan oleh Pak Oji bahwa memang geografi ini juga menjadi salah satu cabang ilmu yang dulunya disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional, Sekarang sekarang KSN. disebut sebagai kompetisi ya, KSN ya. KSN lagi Nah, ditunda KSN. berhubung ada Olimpiade COVID-19. Sains Nasional ya. Tapi Tapi ini tetap harus iya, tetap betul. harus belajar. Tetap harus belajar. Nah, Ada adik-adik sahabat intinya kita apa? dari SMA 1 Sibolga. Wow, selamat datang dari Sumatera Utara. Pak Jamal dia menjawab 25. Dari Mirwanto Sida Butar, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Sibolga. Selamat datang. Wah, berarti jawabannya dikirim ke Pak Oji. Saya tidak bisa lihat di kolom chat di saya ini. Oh gitu. Ada di al ini Bang, di al attendance, Bang. Iya. Siap. Ini sudah banyak sekali yang menjawab, Sudah rata-rata banyak. Oke, mungkin kita 25. kita Yodis jawab. Angga. Yodis Angga ini siapa ya? Ya, kita jawab bersama, Bang. Kita jawab Biar bersama kita ya. mengambil siapakah yang benar dengan soal ini. Kita munculkan dulu rumusnya ya yang tadi. Oji juga bisa lihat barangkali Oke, rumusnya. siap, jelas. GFR sama dengan B dibagi dengan jumlah
penduduk wanita reproduktif berusia 15 sampai 49 tahun dikali dengan konstantanya 1000. Ya, tinggal kita masukkan angkanya lagi. Ya, 750 dibagi dengan 30.000 penduduk wanita dikali 1000. Jumlah penduduk wanita pertengahan tahun ya? Ya, jumlah Oke. penduduk pada pertengahan tahun. Penduduk wanita ya, khusus wanita saja ya, Khusus kalau wanita ya, angka betul. kelahiran umum. Kira-kira berapa jawabannya? Jawaban Nah, tadi siapakah yang sudah kita... benar? Ada yang 25, ada yang 250, ada yang 20 jiwa. Coba Kira-kira kita Pauji lihat. jawabannya Pauji berapa Pauji? Saya nunggu kuncinya dulu, takut salah. Ya, nah, belum tentu juga kuncinya salah ini Pauji, kuncinya benar ya. Wah. Bisa jadi juga kuncinya salah, kita jawab bersama saja ya. Ya. Silahkan adik-adik lakukan tips tadi, nolnya tinggal dihilangkan. Ya, nolnya ya tinggal dihilangkan. Itu tips dari guru fisika kita ya, dari Kendaria, salah satu duta terbaik dari Sulawesi Tenggara. Ya. Apa kalau Sulawesi Tenggara, Pak Uji, apa kabar bahasa daerahnya apa ya? Di saya kan di Kota Kendari sekarang. Jadi Kota Kendari itu sama dengan Jakarta. Jadi sudah multikultur sehingga tidak dikuasai oleh satu etnis tertentu. Wah, Ada iya ya. Bugis di sini, sudah ada Jawa, sudah ada orang Sumatera, sudah semuanya hampir Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebenarnya penghuni penduduk utama di sini disebut dengan suku Tolaki. Oh, suku Kalau Tolaki. Pak Oji, suku iya. Tolaki atau bukan ya? Mohon maaf, Pak Oji, saya kan orang Saya geografi, senang belajar geografi pendatang. budaya, jadi pengen Saya tahu ya. pendatang, Bang. Sama dengan Abang Jamal sekarang yang ada di Papua Barat, saya bukan penduduk asli Kendari. Nah, hebat ya, Pak Oji juga merantau ya. Jadi kalau Jadi bahasa kalau merantau, jangan lupa pulang. betul, kalau bahasa di sini apa kabar itu hawo, kayak bahasa Inggris sih di sini karena memang masih apa ya, masih ada Halo. kaitannya. Hawo, hawo. Hawo Kayak bapak bahomo. Korea ya Bang Oji ya. Betul, karena di sini Mantap itu ada saja Bang nama-nama Oji ini wajahnya mirip orang Korea ya. ya, ada nama-nama ada nama keturunan Jepang di suku Tolaki itu. Ya. Oke, mantap. Ya. Wah, ada keturunan Jepang ternyata saya baru tahu. Saya seumur-umur ini baru tahu Ada. ternyata ada Ada keturunan orang. Jepang bagi orang Sulawesi Tenggara ya. Masih ada. Nippon Adik-adik mungkin istilahnya bisa dulu di sini. mendengarkan juga, ini wawasan baru bagi kita semua ya. Ya. Jadi Ya, kalau coba perhatikan wajahnya Pak Oji, mungkin masih ada unsur-unsur Jepang ya di sana ya. Oke, coba Ya, kita kembali lihat. lagi ke soalnya Pak Oji. Siap. Ya, terima kasih ilmu barunya ya, pengetahuan barunya ya. Ini Sama-sama. jawaban dari saya Wow. 25 ya. Saya juga Jadi hampir dapat angka poinnya. kelahiran umum Kabupaten Manokwari ya, adalah 25 jiwa. Kalau mohon dikoreksi ya adik-adik ya, Pak Oji juga Tetap. kalau memang ada kesalahan. Pak Jamal, kira-kira Solusi terus belajar. kira-kira adik-adik kita ini kalau misalnya di salah menjawab, kira-kira kelirunya di mana? Begitu, biar diantisipasi soal ini. Kadang-kadang kelirunya banyak di mana? Ya, sebenarnya kalau soal-soal seperti ini sih masih kalau bagi kita ya kan tinggi jenjang SMA ya Pak Oji ya. Ya. Sudah masuk masih level ya mudah ya lah level Nah. 1-2 lah karena Paling fokus mungkin aja emang ya sama sudah dari perhitungan matematikanya ya. fokus saja ya Dengan rumus yang ada. matematikanya dan memahami memahami rumusnya ya dengan Ada adanya keterangan dua rumus. soal tadi. Dengan adanya dua soal tadi, mudah-mudahan adik-adik sudah bisa masuk di dalam bayangannya bahwa untuk menghitung angka kelahiran umum seperti ini, ya. Kita coba kembali. Kemudian, masih ada satu lagi, ya. Jadi, satu lagi, Pak Oji, sebelum kita masuk pada kuis Ki Hajar yang pertama. Jadi, kita bahas satu lagi, ya. Karena ada tiga macam angka kelahiran, tadi sudah ada dua, sekarang kita masuk pada angka kelahiran yang ketiga, yaitu angka kelahiran menurut kelompok usia. Ya, tadi sudah angka kelahiran kasar, sudah juga angka kelahiran umum, jadi sekarang angka kelahiran menurut kelompok usia. Sebenarnya ini juga sangat sederhana ya, Pak Oji kayaknya Ya. kehilangan
Koneksi ya. Ada Bang. Halo. Ada. Ya. Nah, ini yang terakhir sebelum masuk ke kuis Ki Hajar yang pertama adik-adik ya. Saya mengingatkan siap-siap. Ini materinya. Setelah ini kuis dulu kita selesai dengan kuis Ki Hajar yang pertama. Wah, ada musik yang lewat ya. Ada pariwara ya. Siapa ya? Jadi adik-adik ya, tolong ya dimatikan. Di mute, bukan di emut ya. Bukan di emut, tapi di mute. Ya, mic-nya kan diemut supaya tidak bersuara. Nah, kita masuk materinya lagi. Angka kelahiran menurut kelompok usia. Jadi angka kelahiran menurut kelompok usia itu apa? Disingkat ASBR ya. ASBR itu bahasa Inggris. Jadi kalau tadi Bu Atiko di sini ya. Jadi pertama maaf Bu Atiko kalau bahasa Inggris saya juga salah ya. Age specific birth rate ya. Age specific birth rate saya tidak tulis di sini. Adik-adik lain mungkin jauh lebih fasih ya bahasa Inggrisnya. Jadi ASBR itu age, age itu artinya umur ya, specific itu artinya khusus ya. Age specific birth rate menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. Ini ada rumusnya. ASBR sama dengan B per P kali konstanta ya, sama tadi. Cuma yang membedakan ada kategori kelompok usianya. Jadi di penduduk kuartanya yang melahirkan ini ada kelompok umur tertentu dikategorikan. Jadi bukan dari produktif 15 tahun sampai 49 lagi, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kita coba lihat. Nah, ini ada contoh soalnya juga ya, Pak Uji ya. Ini contoh soal yang ketiga. Nah, yang terakhir ini ya, dari angka kelahiran, dari materi angka kelahiran. Kemudian setelah soal ini, nanti ini ya. Nah, setelah soal ini, nanti kita kuis Ki Hajar. Bukan ya, coba kita lanjut ya. Karena ini tadi GFR. Saya coba. Oh ya, ini Pak Uji. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Nah, ini soal yang ketiga. Silakan adik-adik kita coba soal lagi. Ya, adik-adik harus benar semua ini ya, soal ketiga karena setelah ini ada kuis. Sudah ada Hajar. Dari Aulia ada 8. Ada 8. Dari Aulia ada 8, lalu ada Akila 16. Pada tahun 2018 di Manokwari terjadi kelahiran dari wanita kelompok usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 400 bayi. Jumlah penduduk wanita usia 20 sampai 24 tahun jumlahnya 25.000 jiwa. Berapakah kelahiran atau ASBR dari Kabupaten Manokwari tahun 2018? Ini Pak Oji sudah ada yang jawab, ada beberapa yang jawab ini. Ada Akila 16, kemudian ada Dini 16 jiwa, ada Wanda 16, kembali dari SMA 1 si Bolga 16 jiwa, kemudian ada Dwi 16 jiwa, pada ini kayaknya nih Bang, semangat sekali. Ada Desi, selamat menjawab 8 ini. Ya ada Desi. Selamat bergabung, ada Ikhwan Devi, ada Sylvia, 16 jiwa. Kemudian ada Delia Salsabila, dari Sukabumi, 15 jiwa. Ada Wahyu Safira, 16. Salam dari Manokwari. Ya, mungkin adik-adik di sini belum pernah ke Manokwari, atau sudah pernah ke Manokwari. Sudah pernah sampai. Saya sudah sampai ya di Ransiki. Sampai alhamdulillah sudah sampai di puncak Gunung Botak. Ya, mantap sekali Pak Uji ini ya. Karena rumah belajar menjangkau Indonesia. Mantap sekali Pak Uji ini. Ada Raihan. Ada Raihan 17 jiwa. Kemudian ada Salam Pararta. Ya, banyak sekali. Oke, mungkin kita langsung jawab Pak Jamal. Siap, siap. Kita coba. Oke,
kita buktikan dengan rumus yang ada. Rumus yang ada, H spesifik per thread, B per P dikali konstanta. X-nya itu adalah kriteria kelompok usianya, ya. X-nya itu adalah kelompok usianya. Ini dia, kita masukkan di rumus. Jadi tadi jumlah bayi yang lahir 400, ya. Kemudian jumlah ibunya yang melahirkan pada usia itu ya 25.000. Kalau kita coret 30 di sini, coret lagi 30 di sebelah atas ini ya. Seperti tipsnya Pak Haji tadi. Tinggal 400-nya dibagi dengan 25. Kira-kira berapa ya? Kayaknya ada yang banyak yang benar nih. Setelah dilihat-lihat. Ini dia jawabannya, 16. 16. Pak Oji, jawabannya mantap. Berapa? Kayaknya Pak Oji tadi hitung-hitung juga ya, saya lihat dia mikir. 16, Bang. Benar nggak? Wah. Coba dilihat. Ini 25 jiwa. Kenapa? 16. Oh, mungkin ini, yang atas itu udah benar dengan 16. Ya. Ini jawaban yang tadi. Oke. Jawabannya yang 16 ya. Mungkin terpaste ya. Oke. Selamat yang menjawab benar tapi belum kuis kita ya. Kita baru latihan. Oke. Setelah ini kuis mungkin Pak Oji kembali. Oke. Kuis ini seperti apa? Silakan Pak Oji. Sahabat rumah belajar, kita masih 52 partisipan, luar biasa. Sebentar lagi kita akan masuk kuis Ki Hajar. Seperti biasa, Kak Oji sampaikan pada awal pertemuan tadi. Ada dua teknik menjawab kuis Ki Hajar kita. Ki Hajar itu kita harus belajar. Ya, oke. Jadi, pertama, yang menjawab bisa langsung mengklik ikon tangan supaya nanti kami nyalakan mic-nya dan langsung berbicara. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan via chat di kolom chat ini, dengan menuliskan misalnya, Kihajar 1 sama dengan A, misalnya kalau menjawab A. Dan Kihajar 2, misalnya ini, Kihajar 1 jika menjawab B. Jawaban yang akan kami ambil adalah jawaban tercepat. Nah, bagaimana kalau yang menjawab tercepat tapi jawabannya salah, maka kita akan turun ke penjawab kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir meskipun dia cepat, tapi kalau keliru, maka kita akan ambil jawaban yang kedua. Saya kira cukup jelas. Kita masuk kuis ya, Bang Jamal. Terima kasih penjelasan kuisnya, Bang Uji ya. Cukup-cukup panjang juga penjelasan kuisnya. Tapi intinya adalah siapa yang cepat, itu yang dapat ya, Bang Uji ya. Tapi harus benar ya. Juga. Ya. Dan kayaknya yang ikut kuis ini harus juga siswa yang SMA ya, Bang Uji ya. Tidak boleh Pak Oji, tidak boleh ikut, kalaupun ada attendees yang bukan anak SMA, ya. Ikut ya. Siap. Guru ya, pasti rezekinya kan. Kuis Ki Hajar 1, ya. Kita ini harus belajar. Kuis Ki Hajar 1. Kuis Ki Hajar 1 ini ada, ini saya tampilkan kembali. Ini kalau ada slide. Cara menjawab kuis Ki Hajar ini beserta yang akan menjawab ketik di kolom chat Ki Hajar 1 sama dengan A atau B atau C atau D ya. Menjawab soal satu ini. Satu ini ya, misalnya Ki Hajar 1 sama dengan A. Jadi Pau yang menentukan ya, menentukan siapa pemenangnya. Ini ada di rumah ya, tidak perlu. Saya kira ini kuis ini tidak perlu juga di macam. Oke, silahkan soalnya Pak Jamal. Nalar, ya. Kita tampilkan soalnya. Ya. Ya, masih menunggu, belum semuanya. Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah kualitas kesehatan masyarakat rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan A. Menekan laju pertumbuhan penduduk di kota-kota padat penduduk. B. Memberikan tunjangan tinggi
kepada para petugas pelayanan kesehatan, mengadakan perbaikan gizi masyarakat yang kurang mampu, D. menyerahkan para dokter-dokter muda ke luar negeri, E. melaksanakan program keluarga berencana di seluruh Indonesia. Ya, silahkan ini melatih pertama pengetahuan, pemahaman, kemudian implementasi dari apa yang kita pelajari tadi. Akan dijawab jawabannya, cara menjawabnya diperhatikan. Terus kalau salah cara menjawabnya, tentunya Pak Oji juga enggan ya memberikan hadiahnya. Diikuti ya prosedurnya, Ki Hajar 1 sama dengan apa gitu jawabannya. Dan kirim. Kan untuk menentukan ya. Pak Oji, apakah kita nanti bahas juga ya jawabannya ini atau bagaimana Pak Oji? Bisa Bang, kalau masih ada waktu nanti kita akan bahas. Nanti Bang Denny nanti akan menginstruksikan kita jika waktu nanti apakah masih tersisa cukup atau gimana. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Kita kapan, berapa lama waktunya Pak Oji kita kasih kesempatan menjawab ini? Atau kita tutup? Kuis kita belajar masih satu. Pak Oji sudah melihat jawabannya semua? Sudah. Adik-adik? Oke. Bisa. Kita sudah banyak jawaban masuk ini sekitar kurang lebih hampir 20-an. Cukup Oke. antusias ya, adik-adik. Terima kasih atas partisipasinya. Waktu habis. Nah, Pak Oji sudah mengatakan waktu habis sebagai wasitnya ya. Jadi kita close. Dan jawabannya apa? Pemenangnya nanti Pak Oji yang akan apakah Siap. Random ya? Random Pak Oji atau melalui yang, pendekatan, kenalan atau bagaimana? Ya. Yang tercepat. Oh, yang tercepat dan Betul. Benar. Dan benar. Ya, mantap. Dilihat kalau di monitor saya ini siapa yang tercepat ya? Yang Enggak, tercepat ya? Ada Lala. Oh, Lala ya. Ada Lala Nagomet 956. Dengan menjawab Ki Hajar 1 sama dengan C. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat yang kurang mampu. Apakah benar atau salah? Baik, kita bahas saja ya karena Pak Denny bilang masih ada waktu. Jadi kita Siap. Bahas. Lihat soalnya sama-sama dengan Pak Oji juga bisa menjawab ya, membantu saya Siap. Menjawab. Karena ini juga saya tidak punya kuncinya ini, saya comot soal saja ini Pak Oji ya. Salah satu permasalahan kependudukan, kita cari keyword dari soalnya ya, karena cara menjawab soal geografi di ujian nasional Pak Oji itu sebenarnya sangat mudah. Kita cari keywordnya saja, kata kuncinya, kemudian sedikit nalar dan ditambah pengetahuan, ya, sudah kita bisa memilih jawaban. Kita bisa menggeser jawaban yang salah, kemudian dieliminasi satu-satu sampai keluarlah jawaban yang paling tepat. Jadi salah satu permasalahan, jadi keywordnya adalah permasalahan kependudukannya, adalah kualitas kesehatan masyarakat rendah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah penduduk. Ini lebih spesifik ke kualitas kesehatan. Yang pertama, menekan laju pertumbuhan penduduk di kota-kota padat penduduk. Nah, apakah bisa kira-kira pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk? Apakah hubungannya dengan kualitas kesehatan bersentuhan langsung? Kalau saya, bukan ya Pak Oji ya? Ya, betul. Kan. Kita ambil lagi yang paling bawah. Saya itu kalau kerja soal Pak Oji, saya itu jarang membaca soal sebenarnya. Saya langsung ke opsi. Di mana-mana saya menurut pengalaman pribadi saya itu baik itu ujian maupun sampai mendaftar PNS kemarin itu saya tidak pernah membaca soal Pak Oji. Dan kadang-kadang tembus ya. Saya tipsnya itu saya memang selalu bagikan kepada teman-teman yang mau mendaftar PNS, mau ujian nasional, saya selalu bagikan tipsnya menjawab soal itu. Jangan terlalu terpaku pada soalnya, lihat dulu opsinya. Ya. Supaya cepat.
Karena sekarang ujian berbasis komputer itu kan waktu, kalau jadi tidak kita masih banyak kelonggaran. Ya, jadi kalau melaksanakan program keluarga berencana di seluruh Indonesia. Keluarga berencana itu tadi kan untuk menekan pertumbuhan penduduk, sama sama dengan poin A, hampir sama tujuannya ya. Jadi bukan juga. Kemudian poin yang kedua itu B, memberikan tunjangan tinggi kepada para petugas pelayanan kesehatan. Saya kira tunjangan yang tinggi kepada petugas kesehatan itu dampaknya langsung kepada para petugasnya ya, menjadi sejahtera ya, tapi bukan secara langsung ke kualitas kesehatan masyarakat. Jadi B juga bukan. Kemudian kita ambil lagi dari bawah, kedua dari bawah, menyekolahkan para dokter muda ke luar negeri. Nah, ini juga dokternya yang enak ya Pak Oji ya, karena Ya, disekolahkan betul. ke luar negeri, Ke luar tapi negeri. dengan kualitas kesehatannya yang ditingkatkan. Jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah C, mengadakan perbaikan gizi masyarakat Betul. yang kurang mampu. Itu dari saya. Oke. Kali mungkin dari adik-adik kalau ada yang mau mengoreksi, silahkan juga di kolom chat, atau ada Bapak Ibu guru Oke. geografi yang sedang berpartisipasi, silahkan seumpama ada kesalahan dari saya, silahkan kita belajar sama-sama. Saya juga memilih C, Pak Pak Uji juga Jamal. memilih C. Jadi kalau ada Bapak Ibu Mudah-mudahan. guru geografi yang Silahkan. berpartisipasi tidak Mungkin. memilih C, berarti kita berkelahi lawan Pak Uji ya. Oke, silahkan Bapak Ibu pemateri di sini, dan saya juga seperti dan anak-anak juga adik-adik kita ini banyak yang menjawab C di kolom chat. Jadi sangat sebenarnya kalau dilihat soal ini juga yang paling tepat sebenarnya hampir ya, beberapa opsi juga hampir, tapi karena kan ini permasalahan adalah yang paling mengena ada di C. Jadi setelah dilihat semua benar. Adik-adik ini semua benar dan luar biasa, tapi begitulah namanya saya umpamakan ini lomba cepat-cepat. Siapa yang cepat itu yang dapat, tapi harus tepat ya, Pak Jamal ya. Ya. Oke. Jadi yang menjawab benar untuk kuis Ki Hajar 1, kita harus belajar Sapa Dutarma belajar adalah Lala Nagomes 956 dengan menjawab Ki Hajar 1 sama dengan C. Oh, ini ada namanya. Sepertinya dia cowok apa cewek sih? Di sini namanya Yodis Angga. Yodis Angga, jika nanti masih mendengarkan saya, silahkan nanti jangan dimatikan dulu mic-nya. Sebentar ada permintaan data pemenang. Biar nanti pulsanya ya langsung kami kirim ke Lala. Ya, ke Lala. Dengan total Rp25.000. Jadi yang benar kuis kita pertama adalah dari Lala Nagomet 956. Baik bang, itu. Baik, terima kasih ya kepada pemenang. Nanti akan dihubungi oleh Pak Oji melalui line telepon kali ya. Pokoknya jangan jangan keluar, jangan lift dari room ya, karena kalian akan mendapatkan hadiah dan harus mengirimkan datanya ya. Data sekolahnya nanti akan diminta oleh Pak Oji ataupun kontaknya. Kita lanjut ya, karena takutnya waktu masih ada dua kuis lagi adik-adik. Sebelum kita lanjut pada kuis Ki Hajar 2 dan 3, kita kembali sedikit ke materinya. Mudah-mudahan masih muat waktunya ya. Tadi kita sudah pada angka kelahiran. Kita lanjut lagi pada angka kematian atau mortalitas. Jadi kalau ada yang sering dulu main game ya, Mortal Kombat gitu, jadi pembunuh memang ya. Ini ada gambar ilustrasi saya kasih di sebelah kiri, dead game. Dead artinya mati, mortal juga artinya mati. Nggak tahu apa bedanya, kira-kira mungkin Atiko ada di sini bisa tahu artinya membedakan itu mortal dengan dead ya, sama-sama mati. Baik, angka kematian itu menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Jadi dia tadi ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ini lawannya. Kemudian beberapa faktor, kita percepat saja sedikit, takutnya waktu tidak ya, ini ya. Nah, saya lihat berapa menit lagi. Kemudian beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian, mendukung itu pro ya, pro mortalitas. Pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.
kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan peperangan. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi, mendukung atau pro mortalitas ya. Dan kita lanjut. Kemudian selain faktor yang mendukung tadi, ada juga faktor yang berlawanan atau anti mortalitas. Nah, di gambar sebelah kanan ini, mungkin adik-adik bisa lihat ada pelayanan kesehatan yang sekarang sering menjadi pembahasan di mana-mana, BPJS kesehatan ya, yang biasanya iurannya kadang-kadang naik. Mudah-mudahan tidak ya, karena ini BPJS ini adalah layanan kesehatan milik negara ya. Faktornya yaitu ada 4, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Ini juga menghambat kematian, karena orang semakin sadar pentingnya kesehatan, jadi usianya bisa panjang ya. Tuh, teorinya seperti itu. Kemudian fasilitas kesehatan memadai. Nah, ini kalau di negara kita ini tentunya kita menyadari bahwa fasilitas kesehatan ini masih banyak, terutama di daerah-daerah 3T ya, di daerah-daerah pinggiran, di tempat kami, di Papua, masih banyak fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Kemudian lingkungan yang bersih dan teratur. Kalau ini ditentukan oleh masyarakat sendiri ya, oleh kita semua harus menyadari di lingkungan kita harus bersih dan teratur, terutama pada kondisi-kondisi sekarang ini di mana wabah virus corona, banyak orang yang dulu tidak teratur hidupnya, tidak bersih hidupnya, jadi karena takut virus corona akhirnya tidak mau menjadi itu ya, bersih dan teratur. Kemudian ajaran agama yang melarang bunuh diri. Ya, kalau di kami ya, kalau saya memang ini betul, ajaran agama itu melarang, bahkan diharamkan kita untuk bunuh diri. Jadi seputus asa apapun kalian ya, termasuk Pak Oji, jangan bunuh diri. Tetap harus semangat. Jadi semangat. Seperti saya sendiri, Pak Oji, saya itu orang yang paling sering putus asa ya. Tapi saya juga paling rajin nyambung asa. Jadi setiap putus asa, saya sambung lagi asanya. Jangan bunuh diri. Ini karena agama melarang kita bunuh diri. Ya. Itulah, kita lanjut ya. Ada lagi teorinya ini ya, dengan rumusnya. Ada angka kematian kasar, CDR. Saya tidak terlalu panjang lebar karena rumusnya ini mirip dengan rumus angka kelahiran tadi. Modelnya sama, hanya istilahnya saya. Jadi tadi CBR berubah menjadi CDR. Jadi birth-nya diganti death. Cuma itu saja. Jadi growth death rate. Itu tadi growth birth rate. Jadi sama. Cuma mati hidup matinya saja yang diganti ya. Yang lainnya sama. Ya betul. Jadi tidak terlalu perlu kita jelaskan panjang ini karena modelnya sama, angka kematian kasar. Kita langsung ke yang kedua. Nah, jadi ada lagi angka kematian menurut kelompok umur. Nah, tapi sama juga di kelahiran pun ada begini ya. Ada juga angka kelahiran menurut kelompok umur, age specific birth rate. ASBR diganti menjadi Age Specific Death Rate atau ASDR. Rumusnya ASDR sama dengan DX dikali K bagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kategori tertentu ya. Tuh, ya. Kemudian untuk angka kematian ini ada juga contoh soalnya ya. Tadi kita di soal kelahiran, saya coba saya lihat juga contoh tadi sampai di soal yang ketiga kan ya. Cari ya, sabar ya Pak Oji ya. Ya, ini soal yang keempat ya. Nah, ini tentang kematian. Mungkin adik-adik bisa menjawab ya, tapi kita cepat saja. Nah, ini kita tampilkan soalnya, adik-adik bisa menjawab juga dengan cepat. Ini ada terjadi kematian sebanyak 300 orang, kemudian jumlah penduduknya 50 ribu.
berapa angka kematian kasar? Nah, ini ya. Ada yang menjawab 6. Terima kasih. Saya kira adik-adik semua sudah paham betul. Ya. Keren ini mereka. Alhamdulillah, ya, mohon mantap. Maaf ya. Ini salah ini ya, yang mantap. Di layar ini jawaban ya. 6 ya, yang di bawah ya adik-adik. Lihat yang di bawah. Jangan terima lihat kasih ini. Semuanya. Mantap, mantap. Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini lagi mereka tentang mengikuti. ASDR juga ya, Age Specific Death Rate Kota Sorong dari jumlah penduduk 2.000 jiwa. Kemudian terjadi kematian 400 orang ya. Ya. 15% ya, 15%. Jadi 15% ya, ini sedikit ada perubahan sedikit ya Pak Oji ya dari ini karena kalimat soalnya sedikit mengajak ya. Untuk berpikir ya. Jadi 15% dikali 2.000. Sudah ada yang menjawab. Ya. Sudah ada yang menjawab 6, menjawab 4. Ada Astuti, ada Aulia yang menjawab 4. Terima kasih, jawabannya benar wah, ya. Luar biasa ya. Oke, mantap semuanya. Kita ke apa? Saya kembali karena masih ada 2 kuis ya. Kita kembali ya, Pak Uji ya. Ke siap. Kuisnya tadi. Kuis yang kedua ya. Jadi kita kembali, kita kuis yang kedua. Adik-adik bersiap. Nah, ini waktu kita harus selesaikan 3 kuis. Ini tadi kuis yang pertama. Kita lanjut ke kuis Ki Hajar yang kedua. Siap-siap ya. Dan yang menang tadi tidak boleh ikut lagi ya, Pak Oji ya? Iya, atau betul. Iya, betul sekali ya. Ya, kalau ikut menjawab boleh belajar, ikut tapi... menjawab, tapi tidak boleh ditetapkan lagi sebagai pemenang. Pemenang. Oke. Ya, rezekinya dibagi-bagi. Ya, begitu ya. Baik, adik-adik silakan. Ya, soalnya. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab dengan mengikuti instruksi dengan cara menjawab. Sekarang Ki Hajar karena kuis nomor 2, berarti Ki Hajar 2 misal sama dengan A. Oke, sudah ada banyak yang masuk langsung. Silahkan dijawab. Pak Oji, waktunya tinggal berapa menit ya Pak Oji? Ya, 1 menit lagi. Ini kayaknya cukup, Pak nih. Ya, permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu kesehatan ibu rendah dan angka kematian bayi tinggi. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Meningkatkan jumlah dokter di seluruh Indonesia. B. Membuka fakultas kedokteran baru di setiap provinsi. C. Membuka layanan pos jaga di tingkat RT. D. Meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil. E. Membuka layanan pengobatan gratis bagi ibu hamil. Silakan adik-adik ya. Dijawab nanti mau ada jawaban ya. Oke, ada beberapa yang menjawab ya. Sudah lebih dari 10 orang ini ada dari ya masih tetap setia dari Sibolga Sumatera Utara. Oke, kita hitung mundur 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis, Pak Jamal. Waktu habis, terima kasih Pak Oji. Kira jawaban yang benar, siapa? Jawaban benarnya apa dulu? Oh, jawaban, aduh, mohon maaf ini. Saya kira Pak Oji tahu jawabannya ya. Harus toh dari gurunya, Pak. Oh, harus dari saya. Baik, Pak Oji. Biasanya dia lebih percaya sama gurunya. Ya. Upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu rendah dan kematian tinggi adalah kita jawabnya mulai dari meningkatkan jumlah dokter di seluruh Indonesia. Bagi saya itu, Pak Oji, itu bukan hal yang bersentuhan langsung. Betul. Karena okay. Jumlah dokter secara kuantitas juga tidak terlalu tidak mempengaruhi ya. Oke. Okay. Yang kedua, membuka fakultas kedokteran baru di setiap provinsi. Ini juga tidak nyambung ya. Ya, oke. Okay. A dan B kita gugurkan. Membuka layanan pos jaga di tingkat RT. Nah, apa yang dijaga di ini? Ibu hamil kah? Atau... C juga kita kemudian, gugurkan. Ya. Terus bagaimana D dengan E, Pak Oji? Ini mirip ya. Coba layanan kita dan lihat.
pengobatan gratis bagi ibu hamil atau meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil. Kira-kira Pak Oji pilih yang mana nih? Jawaban nih, dua-duanya ini hampir mengecoh kita ya. Harusnya kalau saya sih meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil. Apakah itu Ya. yang dimaksud? Kalau saya sendiri, saya pilih D ya, Pak Oji. Oke, Meningkatkan gizi dan betul. kesehatan ibu hamil. Ya, baik. Tadi ada yang menjawab cepat, tapi karena tidak tepat, yang menjawab Kita pertama ke itu yang adalah berikutnya. A, yang menjawab kedua adalah B, dan yang menjawab ketiga atas nama Muhammad Rafif Al-Gufron. Ki Hajar 2 sama dengan D. Selamat untuk Muhammad Rafif Al-Gufron. Ya, mantap ya. Jadi Al-Gufron ini jangan kemana-mana karena nanti akan dicari oleh Pak Oji. Siap. Nanti sama Pak Oji ya, karena diminta datanya pemenang. Kita lanjut lagi ya, Pak Oji tinggal berapa menit? Halo Mas Denny. Tinggal berapa menit? Ini masih ada materi sih sebenarnya, tapi kalau memang tidak ini kita langsung ke kuis yang terakhir atau bagaimana? Ini ada materi migrasi. Migrasi ini saya tidak perlu jelaskan rumus-rumusnya, adik-adik ya. Hanya kalau memang adik-adik butuh, mungkin bisa kita belajar di luar daripada momen ini ya. Luar daripada momen ini. Ada migrasi masuk, keluar, neto, dan bruto ya. Kalau di pelajaran ekonomi, neto ini artinya bersih, bruto itu kotor ya. Atau belum keuntungan yang belum bersih apa. Ya. Pokoknya seperti itulah. Kita lanjut, kemudian ada ini juga rumus menghitung pertumbuhan penduduk ya. Ada rumusnya, kita kasih contoh soal terlalu banyak karena ini sangat sederhana. Hanya penjumlahan dan pengurangan saja ya untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Kemudian materi yang terakhir itu adalah proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk itu adalah perkiraan. Perkiraan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun nol atau dasar interval waktu yang ditentukan. Jadi jumlah penduduk itu bisa ya. Pak Jamal, kita masih 4 menit lagi. Oh ya, baik, kita langsung saja ya adik-adik sekalian, mohon maaf karena waktu, kita langsung ke kuis yang terakhir ya. Oke, harap bersiap semuanya. Adik-adik, kita langsung ke kuis yang terakhir. Kita cari dulu ya. Mana ya kuisnya ya? Kuis ini tadi kuis Ki Hajar 1 ya. Kita next. Kuis Ki Hajar 2. Dan adik-adik bersiap ya, ini kuis yang terakhir, kuis Ki Hajar ketiga sekaligus mungkin ini yang terakhir sebelum waktu habis. Silahkan ya, format menjawabnya Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa gitu. Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa. Ya, saya tampilkan pertanyaannya. Ya, ini dia pertanyaannya. Tanggal 1 Juni sampai Juli lalu, lalu itu maksudnya tahun lalu ya adik-adik ya, jumlah penduduk kota Jakarta berkurang setengahnya. Faktor utama penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah, ini adalah soal hot ya Pak Oji ya, hot ya, agak-agak berpikir gitu ya, high order thinking skill. Jadi Pak Oji juga boleh coba berpikir ya, jawab, kita sama-sama jawab. Tanggal 1 Juni sampai Juli lalu, lalu tahun lalu ya, bukan tahun ini, belum ada Juninya ya, belum sampai. Penduduk kota Jakarta berkurang setengahnya. Faktor utama penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah, silahkan dijawab. Saya kembali ulangi soalnya. Mohon diperhatikan, sudah ada beberapa jawaban, berarti soalnya cukup jelas ya. Oke, ditunggu. Ya. Apakah masih ada jawaban masuk? Oke, rasanya. Jadi segera karena waktu tinggal hitungan menit lagi. Oke, saya akan hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu, waktu habis. Ya, kira-kira jawaban yang benar mana, Bang? Pak Jamal. Siapa yang jawab ini, Pak Uji? Banyak ya, ada banyak yang jawab Banyak, dan ada jawabannya banyak, tapi saya bervariasi. bervariasi, saya berpatokan paling atas, baru turun ke bawah. Baik, kita akan jawab. Ya, jadi soal ini memang adalah soal yang sudah levelnya di atas penalaran ya, Pak Uji ya. Karena sudah pertama wawasan tentang pertumbuhan penduduk, tentang migrasi, kelahiran dan kematian. Namun ada soal yang bercerita, jadi mengajak kita untuk berpikir kira-kira apa penyebabnya. Nah, soalnya adalah tanggal 1 Juni sampai 1 Juli, jumlah penduduk Kota Jakarta berkurang setengahnya. Faktor penyebabnya kira-kira apa ya? Tadi natalitas itu artinya kematian ya, ada Betul. apa kelahiran ya? Berarti Kemudian mortalitas itu kematian, ya, migrasi migrasi. itu perpindahan penduduk, kemudian kalau fekunditas itu kira-kira apa? Luar daripada ini ya, istilah Ya. geografi kayaknya itu ya. Kemudian ada bonus demografi. Bonus demografi itu kalau dibahas geografi itu artinya penduduk, Pak Oji ya. Ya, Jadi betul. banyak Jadi ya. yang benar adalah Yang benar adalah kira-kira tanggal 1 Juni, kuncinya di sini, 1 ya. Juni sampai 1 Juli tahun lalu ya, Berarti itu adalah musim lebaran. Ya, ya, orang mantap. pada pulang kampung, penduduk itu Ah, artinya migrasi, sih, pindah benar. dari Jakarta keluar. Jadi jawabannya adalah C. Adalah Yang migrasi. menjawab Oke. yang paling cepat kira-kira siapa? Baik, Silakan Pak Uji dari. yang paling cepat sebenarnya ada salam, ada raihan, tapi mohon maaf, jawaban yang dikehendaki bukan B, tetapi yang benar itu adalah Ki Hajar 3 sama dengan C. Selamat kepada penjawab tercepat ketiga atas nama Fadil dengan jawaban Ki Hajar 3 sama dengan C. Jadi kita sudah kita punya tiga pemenang pada kesempatan kali ini. Pemenang Ki Hajar ketiga ada Fadil, ya. Fadil. Oh, sorry, Fadlil, ya, Fadlil. Oke, jadi Fadlil mohon untuk menghubungi saya nanti melalui via WA 0852 4192-3379 dan saya, Pak Oji juga sudah menuliskan nomor WA saya di kolom chat. Oke, Baik. baik. Pak Jamal, kita sudah punya pemenang tiga orang untuk kuis Ki Hajar kita hari ini. Jadi adik-adik sekalian, Ki Hajar itu adalah kita harus belajar. Jadi sebelum kita tutup, saya kembalikan kepada Pak Jamal untuk sedikit menarik kesimpulan dari paparan kita pada sesi 3 untuk kali ini sebagai kata kunci dari pertumbuhan penduduk. Silakan. Baik, terima kasih Pak Oji. Jadi kesimpulan hari ini adalah untuk materi pertumbuhan penduduk itu ada tersusun mulai dari faktor kelahiran atau natalitas, kemudian faktor atau mortalitas, dan faktor migrasi. Jadi tiga itu ya, tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ketiga-tiganya ini punya peran masing-masing dalam menentukan pertumbuhan penduduk itu apakah bertambah ataukah berkurang. Jadi cuma itu sebenarnya kesimpulannya. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan pada adik-adik semua. Dari soal tadi yang saya sampaikan dalam Ki Hajar tersebut adalah saya lihat adik-adik itu sudah lumayan banyak yang benar ya, terutama di kuis Ki Hajar yang pertama. Itu adalah soal yang berpola pada ujian nasional tahun lalu. Itu saya ambil polanya di situ. Jadi bersyukur kalau adik-adik sudah bisa paham, mungkin ke depannya kalau ada ujian-ujian dari mata pelajaran geografi, bisa lagi lebih memahami lagi. Karena saya selalu memberi soal-soal itu tidak jauh-jauh dari model-model soal ujian nasional. Gitu. Nah, untuk yang kuis Ki Hajar 3 ini, soalnya memang
sudah pada level high order thinking skill. Jadi tadi memang bervariasi saya lihat. Ada tidak dominan pada jawaban C ya, ada beberapa karena soal seperti ini memang harus kita berpikir ya sebelum menjawabnya, tidak serta langsung karena kadang-kadang soal model seperti ini itu mengecoh kita. Saya kira itu ya Pak Oji ya, dari saya terima kasih adik-adik serta Bapak Ibu guru mungkin yang ada berpartisipasi juga. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya adalah guru geografi yang juga terus belajar untuk mengasah diri. Jadi segala kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Kita siap untuk sama-sama terus belajar. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Denny ya yang jadi host hari ini, Pak Oji. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya banyak bercanda di sini. Saya memang orangnya biasa begitu, Pak Oji. Ya, betul. Ya, mohon cocok. Maaf ya, adik Biar juga. biar Saya mohon biar kelasnya maaf lebih seru. saya dari Manokwari ya, Papua Barat, dari Ya, SMA betul. Negeri 1 Warmare. Salam untuk keluarga semua di rumah, di seluruh Indonesia, adik-adik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.